Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Safrudin menyambut baik pelantikan Komjen Pol Muhammad Iryawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Ya, Wakapolri menyatakan mendukung penuh langkah Mendagri melantik Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iryawan. Menurut Wakapolri, meskipun Iryawan berstatus jenderal polisi aktif, namun pelantikan itu di luar kewenangan Polri. Ini karena jabatan Iryawan saat ini adalah sebagai sekretaris Lemhanas. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo melantik Iryawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Cukup bagus, insya Allah bagus, lancar ya. Kita ucapkan selamat, tidak kontroversi. Posisinya sekarang Pak Iryawan sudah di Lemhanas, sudah tidak di Polri. Jadi bukan kewenangan Polri.